Kumar, seorang warga desa Coper, Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo, mempunyai kreativitas yang cukup moncer, yakni meracik rempah-rempah seperti kunir, kencur, jahe, dan temulawak untuk dibuat campuran pakan ikan lele. Dengan cara rempah-rempah dihaluskan dan diambil airnya, kemudian dicampur dengan pakan lele berupa pur, maka pakan lele tersebut akan mengembang lebih besar. Selanjutnya ditaburkan ke kolam lele untuk santapan makanan ikan lele, baik digunakan di pagi hari, siang hari, sore hari, ataupun di malam hari. Alhasil ikan lele akan mudah kenyang, bahkan ikan lele yang jumlahnya banyak tersebut tidak mudah terserang penyakit. Setelah memakan pakanan ternak dicampur rempah-rempah ini, maka ikan lele akan menjadi lebih besar, berbobot, hingga rasa ikan lele lebih enak jika dibanding dengan ikan lele pada umumnya. Selain di sisi kesehatan dengan dicampurnya pakan lele dengan rempah-rempah ini, maka bisa mengurangi biaya pembelian pakan lele. Terbukti dari 3 karung pakan lele setiap minggunya, kini tinggal 2,5 karung pakan lele atau hampir 20% pakan lele berkurang. Sementara setelah menemukan campuran pakan lele berupa rempah-rempah tersebut, sejak setahun yang lalu Muhammad Komar, pembudidaya ikan lele, terus memanfaatkannya supaya hasil berlimpah. Kita mencoba-coba. Seperti manusia, layaknya manusia perutnya sakit, dikasih makanan rempah-rempah. Ketika rempah-rempah itu kita aduk, kita padukan antara kunir, kencur, jahe, temulawak, dikasih Yakult. Yakult itu fungsinya untuk perutnya biar tidak kembung. Terus kunir juga sama, akhirnya kita padukan. Setelah kita padukan, kita temukan dengan konsumsi makanan tersebut dicampur dengan ini pelet atau purnya itu. Setelah itu baru kita aduk, setelah mengembang baru kita kasih makan. Kenapa kok menunggu mengembang? Ketika kita itu menaburkan masih dalam butiran, itu nanti mengembangnya di dalam perut. Akan tapi setelah kita kembangkan di luar, begitu dikasih makan langsung kenyang. Inilah mengurangi makanan dari butiran kering menjadi basah. Akhirnya mengembangnya di luar, masuk ke dalam perut, menjadi pertumbuhannya bagus, perutnya tidak kembung, akhirnya lele itu sehat sesuai dengan ramuan yang saya buat. Ekonomisnya, kalau 1.000 lele itu menghabiskan 3 sak yang setiap saknya 30 kilo, itu selama 3 bulan 3 sak itu menjadi 2,5 sak, artinya mengurangi 20 atau 15 sampai 20% makanan itu. Dampaknya lebih rasanya, kalau kita ini goreng itu lebih aromanya lebih enak, rasanya lebih enak. Nah, ini bedanya. Kalau tanpa ada probiotik yang saya buat itu, lele itu tidak seperti yang saya buat. Kalau yang saya buat itu rasanya enak, aromanya enak, juga bergizi. Berawal dari pakan yang terlalu tinggi, dari pabrik tidak berkurang, lele selalu turun gitu, lebih-lebih pas pada saat besaran atau hari raya kurban lele itu hampir tidak laku, sehingga kita meramu seperti ini untuk mengurangi kos makanannya dan kos biayanya, kan begitu. Sedangkan di panen raya ikan lele miliknya ini sangat memuaskan, bahkan mampu menghasilkan uang hingga puluhan juta rupiah sekali panen. Dari Kabupaten Ponorogo, Edi Saputra melaporkan. Garda Revolusi Multimedia.